apa yang Tuan Ku hendak ni, hendak hak balik, hak better balik sebagai seorang raja. Jadi better tak kacau pun dah masuk dia raja-raja lain. Dan tak raja, tak kacau pun politik yang sedia ada. Sekalipun bila Tuanku diisytiharkan bertakhta menjadi Sultan Melaka, Darul Islam. Kalau TYT nak kekal pun, kekal lah. Tak ada masalah. Itu politik. Better bukan politik, better keturunan. Keturunan. Daripada satu nasab ke satu nasab sehingga hari ini. Apa yang Tuanku dengar, apa yang Tuanku dapat lihat, satu kerajaan yang diiktirafkan, satu raja yang diiktirafkan oleh ICJ ataupun Mahkamah Dunia, iaitu ke atas tuntutan Sultan Sulu atau lebih-lebih dia kita kenali sebagai Queen bagi Filipin. Setelah dia mendapat pengiktirafan daripada Mahkamah Dunia, dan Mahkamah Dunia juga menyalurkan peruntukan sebanyak 15 trilion. 15 trilion yang disalurkan bertujuan untuk mengemaskinikan kerajaan itu dan juga untuk membantu rakyat di Sulu dan juga di Filipin. Better juga akan dapat peruntukan daripada iaitu Tabung Dunia yang akan diuruskan oleh pihak ICJ tadi. Dan banyak juga harta-harta yang Melaka dulu tersimpan. Sekalipun di alam gaib, di alam nyata, insyaAllah semua tu akan dapat better ambil balik. Better tidak perlukan mana-mana pihak buat sementara ni. Tidak perlu mana-mana pihak untuk membantu. Sedangkan 9 tahun dulu pun better boleh hidup hingga hari ini dengan tak ada gaji. Tapi better masih ada di Gombak ni lagi. Masih bergelar Sultan Melaka.